Maka amanah ni terbahagi kepada dua. Amanah ni terbahagi kepada dua. Amanah yang Allah Ta'ala amanah ni ada dua dia. Ada dua bahagi ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kita kena laksana, kena caknakan amanah. Apa cakna amanah? Cakna amanah ni kena ambil berat dengan amanah. Kena padu ke amanah. Kena cara ke amanah. Jangan dia tak sele-bele, jangan dia buat tak karik dengan amanah. Kena utamakan amanah. Kena tengok amanah. Kena cakna amanah. Hani mana? Caknakan amanah. Di samping tu, ikhlas melaksanakan amanah. Maka amanah ni makcik-makcik ada dua besar-besar. Terbagi kepada dua kelompok besar-besar. Yang pertama amanah. Apa ni? Amanah Allah. Hukukul lati lillah. Bahasa Arab kata al-hukukul lati lillah. Ataupun hukukullah ala ibadih. Hak Allah Ta'ala dia amanahkan kepada puak kita. Tuhan turun amanah kepada kita. Maka gapo amanah Tuhan bagi kita? Di antaranya ialah ibadat-ibadat kita. Ibadat-ibadat kita itu amanah tu. Boleh tidak kita tak sembahyang? Kita tak sembahyang boleh tidak? Talih. Wajib kita kena sembahyang. Boleh tidak kita ni saat ini tak berzakat? Tak keluar zakat? Tak boleh. Boleh ke tak kita tak wahji? Tak boleh bagi orang kuasa. Itu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa wajib dah? Kita kena laksana. Itu amanah Allah kepada kita. Kepada amanah Allah kepada kita. Sebab tu tak boleh tinggal. Kita kena canakan semaya kita. Kita kena canakan zakat kita. Kita kena canakan ibadat-ibadat kita semua. Itu dikatakan amanah. Itu yang panggil amanah yang kaitan dengan Allah Subhanahuwataala kepada hamba-hamba dia. Ha tu. Kepada hamba dia. Sebab tu kalau kita tak tunai, kita disoalkan di akhirat esok. Kita disoalkan di akhirat esok. Tuhan akan tanya kita. Aku ya umur 90 tahun ke mu semaya ke dak? Mu jaga ke dak amanah aku? Mu jaga ke dak amanah aku? Aku ya umur ke mu dak dunia itu mu kaya, mu keluar zakat ke dak? Itu nak ayat dia tanya. Salah kita. Itu amanah Allah. Yang keduanya amanah yang Allah Ta'ala ada kaitan sesama kita. Amanah Allah Ta'ala dia amanah kepada kita sesama puak kita. Hari ni hak teruk kita ni. Hak sani pun teruk juga dah. Sani tu semaya baik kita, ibadah kita. Kita kena jaga secomel-comelnya. Baca kena betul. Buat kena betul. Semaya baca dalam semaya kena betul. Semaya pun kena betul. Ada tamak ninah, ada niat, ada cukup. Rukun dan syarat sempurna belaka. Baru Allah Ta'ala terima. Bukan boleh buat ikut rok gitu. Tak semaya. Hati nak ayat atau amanah. Kena halusi benar. Kena caknakan amanah yang diamanah Allah Ta'ala. Yang kedua amanah yang Allah Ta'ala buat kita. Tu. Apa panggil? Hukukul lati linnas. Apa ni al-hukukul lati linnas, hak-hak yang sanggup pau bagi manusia. Cuba kita tanya. Bining tu amanah siapa dia? Amanah yang Allah Ta'ala bui kepada tok lelaki. Suruh tok lelaki jaga bining mong, anak mong. Kalau kita guna tak betul bining kita, anak kita siap, kita ditanya di akhirat esok. Ini merupakan amanah yang Allah Ta'ala amanah kita. Hani ayat. Tu. Sebab tu di antara ulama dia bila dosa besar di atas tu lelaki tiga kali. Malah ni pocik-pocik. Tapi saya jatuh sikit malam ni. Tidak nak pergi dengar perhabis. Dalam benesta ni. Supaya tak pelik. Tiga kali hari ni yang besar ulama bila dosa besar. Bila dosa besar di hari ni. Bagi si suami. Gapa nama yang pertama. Kira amanah ni dibila salah kita besar sekali dah hari ni. Kadang-kadang kita tak terasa kata benda tu salah. Iaitu suami tak mengajarkan ilmu agama kepada isteri dan keluarga. Ni nak ayat amanah. Ni amanah Allah Ta'ala ni. Amanah Allah Ta'ala.
ulama waktu ambil siap lah. Dosa tu laki tak ngajar, bini tak ngajar anak dengan ilmu agama. Pak hari ni mana? Tu laki dia ngajar. Cara tu laki nak ngajar, bini ngajar tu laki klik tu. Nah, bini tu ngajar tu laki. Tu nak ajar tu dosa kata tu laki nak ajar bini. Sebab tu banyak mana hari ni bini-bini tak ada belajar ilmu agama. Lagi ni betul laki taruh mana? Ingat itu adalah amanah Allah Ta'ala. Itu amanah Allah Ta'ala. Dia amanahkan kepada suami. Seorang suami yang akad nikah, yang terima nikah dapat tu imej itu, mungkin mesti bertanggungjawab. Hani nak ayat? Hani kita tak sedar. Sebab tu Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap seorang kamu ni sebagai tua. Ra'in mana suai, gembala. Kalau lembu panggil gembala lembu, gembala kambing. Orang okay, lembu tua tu. Mas'ulun ar-ra'iyati, dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Kalau mung gembala lembu, lembu mung makan getah orang, kamu kena bayar. Kalau kambing mung makan anak pucuk, anak nakor dia mung kena bayar kerana mung ra'in, mung gembala. Dimaki juga. Sebab tu lelaki bila bini buat salah dia ikut kerana dia lah. Dia tak canakan amanah tu mengikut Allah Ta'ala amanahkan kepada dia. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Waktu kita kena faham banyak benda ni. Kita dah hari ni kalau kecek tetap amanah, Allah banyak celerek-celerek habis. Celerek-celerek habis no, yang terbanyak. Tu yang pertama ulama bilang. Dosa besar bagi suami dia tak mengajarkan isteri dengan anak ilmu agama. Pak nak ngajar aku mana ke? Pak pun. Patihah, telo. Bini duduk tegah selari. Gairi lemarebu, marebu, emunggak. Aku dengar benar, marebu. Logi kata, gitu betul juga, emung. Aku malu. Wah, ngam malu tu, siapa mati? Itu ngayak. Pak nak ngajar bini? Tak nak kecek lah. Ini ngayak. Ni kewajiban ni. Ni amanah yang pertama, ulama bila. Dosa. Maksudnya dosa besar bagi suami. Yang kedua, apa nama yang kedua? Yang kedua, dibilang kata amanah tak tunai juga. Tak canakan amanah. Tak ikhlaskan, melaksanakan amanah tu. Apa nama? Apa nama? Iaitu suami serahkan pimpinan dalam rumah tangga kepada isteri. Ini pun nak dosa juga. Tok laki serah pipin ni dalam rumah tangga kepada bini. Pakai mung lakolah mek mung. Mung akan jadi mung jatah, mung tino pun dia mung lakol. Aku pakai teruk lek belakang lah. Hari ni tengok. Banyak dah hari tulen. Learning orang tino dia jadi bos. Orang tino jadi pemimpin dalam rumah tangga. Hani nak ya? Bining belakang, bining belakang. Cerah pagi tu bunyi dah krok krek, krok krek, krok krek bining. Apa tu? Dia goreng nasi, nak untuk lelaki makan. Untuk lelaki mulut dia tengah ngomong subuh-subuh yang budak. Gini. Kain dua lagu, dia boleh mesin, dia boleh gerung-gerung. Ya bining, ya hijau dah. Matahari tak naik lagi dah. Tengok. Hatu. Tu yang kedua nama ayat tu. Pak anak, hak anak dah nak kecek dah. Bining belako, bining belako. Kilik juga weh, kak anak juga weh. Tok laki tak ambil. Nak bergoreng, nak menyayu, susah anak teriak. Nak tak tali, sebab kerih dah, selik kerih dah. Selik pinggir semua. Cuba tengok. Bining belako. Basuh kain pun bini, basuh pinggir pun bini, menanak pun bini, menyayu pun bini, goreng ikan pun bini, goreng telur pun bini, basuh kain baju pun bini. Apa ya? Atas anak Allah pun bini, waktu bini sekati legu pun bini, nasi kerah pun bini. Bini habis. La ilaha illallah. Hani dikatakan serah pemimpin kepada isteri. Hani nak ya? Ini banyak tidaklah masyarakat kita dah rindu. Ni ulama tengok. Hanya panggil orang tak cano dalam amanah ni. Tak kena kata siapa dia yang bertanggungjawab benda ni. Siapa dia bos benar? Siapa dia bos? Hani nak ya. Dalam hadis Nabi beroyak.
warrajulu ra'in fi ahlihi. Hadis lain pula, warrajulu ra'in fi ahlihi. Orang datanglah sebagai tua di dalam ahli keluarga. Siapa dia? Pemimpin dalam keluarga. Tu lelaki. Ni hak Tuhan amanah ni. Tu lelaki amanah. Tu lelaki yang terima amanah Ta'ala. Kena ngajar kau, kena cara kau, kena apa kau. Tiba-tiba tu lelaki serah. Serah pemimpin ni kepada bini. Munggah ambil murah. Itulah bini ambil belakang. Matang pun bini. Atas anak sekolah pun bini. Nanak betul lelaki pun bini. Basuh kain baju pun bini. Winasik beruk pun bini. Nah, tengok. Lepas tu hidah pula. Hidah nasi pun bini. Bubuh nasi pun bini. Muncul bini tak suak. Ya. Kau bini suak habis. Jauh. Nanti berok sekarang je lah. Ha ni nak oyak hari ni. Ni yang. Ha ni amanah nak oyak. Ha ni amanah. Allahu Akbar. Dalam Quran dah kena pergi cek banyak ayat-ayat. Dalam surah An-Nisa. Macam-macam. Tu ada oyak. Dan dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Mu'minun. Tu ada cerita tentang amanah. Kita kena tunaikan amanah kepada hak dia. Tu nak oyak tu. Kena jaga, kena jaga. Itu yang kedua. Yang kedua. Ulama bila. Dosa besar tu. Para tok lelaki. Wahai suami-suami semua. Dengarlah. Itu kesalahan besar sekali. Mutak canakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kamu serahkan kerja itu kepada isterimu. Sedangkan mu yang bertanggungjawab. Sedangkan kamu tu bertanggungjawab. Hanino ayat tu. Yang ketiga, gapo ulama bilang dosa besar juga terhadap suami. Terhadap suami gapo nama? Iaitu suami tidak beri nafkah. Suami tak kerja. Tidak. Suami tak beri nafkah. Allah, hak ni nyata kau berat lagi. Hak ni gak cakin. Tu laki tak ada kerja gapo? Mutus sebuah, bumiak, jebuk. Pergi sebelah dan dia enggak buat jambu. Gilah mana yang gimau sayang dia. Bawa sok. Tapi tak biasa boleh tutup sekali hebat lagi. Nah. Hak ni ngoyak. Pak pia matang. Pia kerja. Bining belako-lako. Hak ni dia antara ngoyak tu. Dia antara ulama bila saat ni. Ni dosa besar. Tiga kakak utama. Pasal apa tu boleh salah tu? Pasal salah guna amanah Allah Ta'ala. Pasal salah guna amanah Allah Ta'ala. Lepas tu kalau masalah didikai kau. Habis kita nak kecek dah. Tak kena kecek dah. Hari ni kau. Akbar. Hari ni ya. Ni paling nyata sekali hari ni. Tengok ni malam ni. Malam ni. Serial. Secara apa ni. Siaran langsung malam ni kita ni. Title shoot. Live shoot. Tengok kau ibu laku bapak tu mana. Tak azik. Pandang ngajar bini kau mana? Bini klip ngajar. Weh mung di sini. Nih, aku hidayah siap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar weh mung. Tiga kali apa suruh ya. Mung tak ada arti sungguh. Mung suruh aku belakang. Pak beruk aku juga. Bini nak klip royak weh. Ini kesilapan besar ni. Hari kali nak kecil tetap amanah. Sebab tu Rasulullah dia nunaikan amanah. Jadi amanah kepada Allah Ta'ala 23 tahun. Apa amanah Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi kita? Sapakan risalah kepada umat. Risalah kepada umat. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tuhan kata dalam Al-Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Sesungguhnya Allah Ta'ala bakit. Fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat. Umat nak... Umat Nabi Nuh jadi rasul. Umat Nabi Ibrahim jadi rasul. Umat Nuh apa ni umat Musa jadi rasul. Umat Isa jadi rasul. Umat Muhammad jadi rasul. Tiap-tiap semai ada rasul belaka. Tuhan utus rasul belaka, Tuhan royak sendiri dah. Tiap-tiap umat ada rasul belaka. Rasullah yang menyampaikan risalah kepada umat. Tidak kita nak tahu mana. Kita nak tahu mana kata semaya peseng mana Tuhan nak.
Nak tahu mana kata poso yang Tuhan nak nak besar mana? Poso lagu mana? Poso jenis makan air isap rokok boleh ke gitu? Kita tak tahu hak sebenar. Malaikat Rasul lah orang menyampai kepada kita. Itu amanah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul. Suruh siapa benda tu kepada kita. Hatu. Tidak kita nak tahu mana. Kita nak semayah lagu mana Zuhur. Nak semayah baca gapur rakaat lagu mana. Tak tahu sikit habuk kita. Maka amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah. Oleh Allah Ta'ala kepada Rasul. Dia menyampai kepada kita. Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Musmayailah umatku, hei para sahabat, sebagaimana mu tengok aku semayah. Sebagaimana mu tengok aku semayah? Hatu Nabi, sebab tu Nabi ni contoh dan tauladah. Dia nak menyampaikan amanah kepada kita ni. Amanah Tuhan suruh siapa? Kalulah Allah Ta'ala beri hukum kepada Nabi saja untuk diri dia, orang tak panggil Rasul, orang tak panggil Nabi. Orang panggil Nabi saja untuk diri dia. Kalau suruh siapa ke umat tu, apa panggil Rasulullah. Aduh. Jadi bila suruh siapa ke umat, jadi Tuhan suruh Nabi kita siapa. Tu amanah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad suruh siapa. Sebab dia siapa kita. Sebab tu dia siapa kita. Okey, nak mampu dengan speaker ni. Hatu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala amanahkan kepada Nabi Muhammad. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tuhan utus Nabi ni ke alam dunia ni kerja dia dua perkara. Kerja dia tu dua perkara. Yang pertama an i'budullaha. An i'budullaha. Apa an i'budullaha? Ajak orang sembah Allah. Hatu kita panggil tu berdakwah. Nabi berdakwah ajak orang sembah Allah. Pasal apa ajak orang sembah Allah? Ketika tu manusia kufur. Di kawasan Mekah penuh dengan kekufuran. Orang masa jahiliah, orang tak tahu apa nama, tak kenal Allah. Orang tak beribadat kepada Ta'ala. Maka Tuhan kata ani'budullah. Rasul yang Allah Ta'ala utus itu kerja dia ajak orang sembah Allah. Sebab tu Nabi kita berdakwah. Dakwah tu apa panggil menyampaikan amanah. Menyampaikan amanah itu dikatakan dakwah. Apa tu Nabi kita berdakwah? Dakwah tu ajak orang sembah Allah. Kalau tak sembah, dia ajak sembah. Berapa tahun? Di Mekah, 13 tahun di Mekah. 13 tahun. Nak boleh sore-sore bukan mudah. Ni tahu mula-mula Nabi berdakwah baru boleh 40 orang. Ni tahu boleh 40 orang. Cuba tengok Nabi siapa ke amanah Allah Ta'ala. Tu dia tu. Muhammad muajjal hawa semua Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Sembah Allah. Allah dah buat mengahi manusia. Nabi baca ayat-ayat Al-Quran kepada musyrikin-musyrikin Mekah. Demi menyampaikan amanah. Yang Allah Ta'ala amanah. Sebab tu Nabi tak boleh duduk setinggung. Sebab tu Nabi kerja dia tak ada putih radu. 13 tahun di Mekah. Nabi tak pernah rehat. Tak pernah takut. Nabi kata, masuk rumah ni, tubik rumah ni. Masuk rumah ni, tubik rumah ni. Karena nak menyebarkan kebenaran di Mekah. Ini noyak. Itu amanah. Sebab tu Nabi tak ada kira dah. Sebab tu akhir sekali orang nak kerakak, orang nak bunuh. Abu Jahal, hamak Nabi, likung Nabi. Nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi kita tak herah. Sebelum pada tu berapa kali Abu Jahal bawa romongi dia. Dia jumpa dengan Abu Talib. Suruh Abu Talib larang Muhammad. Beradulah ajak umat-umatku ni. Beradulah ajak orang-orangku di kawasan Mekah ni. Untuk beragama dia. Tapi Nabi kita, wallahi, wallahi. Nabi kita bersumpah bila Abu Talib royak kata Abu Jahal mari larang. Sehingga tawarai Abu Jahal kepada Nabi kita besar-besar sekali. Kalau Nabi Muhammad nak orang Tino comel, dia pun nak pilih orang Tino lah Mekah comel-comel nak jadi bini Muhammad berlaku. Itu tawarai Abu Jahal. Kalau Muhammad nak jadi ketua, aku nak tok dia jadi pratan. Kalau Muhammad nak duit bintih, aku nak hiburkan mah-mah yang ada dalam Mekah. Aku nak uikan Nabi Muhammad. Asalkan beradu dakwah sudah.
ni tawarai musyrikin kau. Tapi Nabi tak hera, Nabi sentiasa menunaikan amanah Allah Ta'ala. Nabi tak terima. Sehingga Nabi kata, wallahi, wallahi, demi Allah tu, kalau Abu Jahal nak bui bulat, nak bui matahari sebelah balik kanan aku, nak letak matahari di tangan kanan aku, nak bui matahari kat aku, lek diri nak bui bulat kat aku, wallahi aku tak akan beradukan amanah Allah Ta'ala. Tu Nabi bersumpah, Nabi tak beradu. Karena ini amanah. Hatu tegasnya Rasulullah. Ha, tegasnya Rasulullah. Kerahnya pendirian Rasulullah terhadap amanah jadi amanah. Kita hari ini, Allah, lemek. Lemek sungguh-sungguh kita hari ini, kita tengok. Umat di hari ini, ha. Seolah-olah tak tahu ke mana arah yang nak menuju. Hari ini, tak tahu arah ke mana. Bila bining, bila belaki dah tegak, weh, ha. Di segi agama, dia ni, segi dunia tak ada wasah. Kerja boleh pitih, beli kereta, buat rumah besar. Tapi di segi agama, tak tahu ke arah mana. Tak tahu ke arah mana. Ada sengah-sengah baru nak belajar semayat. Kaya lama dah. Tapi baru nak padu agama. Ada sengah terhadap paling lagi, dia ralik ke Krabi, ke Phuket lagi. Rambut capur dah hubar banyak pada hitam dah. Kadang-kadang tengok dia pakai seluar jin cari pada lutut lagi. Tak ada masuk masjid lagi. Ha, tengok, tak tahu ke arah mana hari ni. Hari ni noyak tu. Ada sengah-sengah tu lah, bini banyak tahu dah, anak pak dah. You know, duk balas tak uti gaduh lagi. Tak nak kapa, duk rubuk kapa tahu. Kayak bunyi tapa, kayak bunyi menyepak. Tak tahu tak apa nama. Hanya orang panggil, hidup tak tahu halau ke mana. Tak tahu arah ke mana yang nak bawa keluarga amanah je tu. Habu ini tak nak tengok. Bahkan tak nak pada dulu lagi dah. Anak jadi duduk dalam hutan. Anak hamak pok nak takik. Lari pok dia kecil kepala-kepala. Haa, tu nak ayat tu. Macam-macam jadi. Jadi bubur, jadi suruh. Bila cinta. Haa, ni nak ayat hari ni. Kenapa tu? Kerana kita tak tunai amanah ke taklah. Bahkan kita tak tahu dulu lagi amanah. Tak tahu. Bini nak bini tapi tak tahu kewajiban apa. Tu laki tak tahu kata berapa kaya hak dia kena menjaga bini. Tak tahu lah. Tak tahu. Bini pun tak tahu juga. Berapa kaya bini kena buat untuk laki. Pakat dia itulah. Pasal tu rasa sedap-sedap sikit. Pakat dia duduk dalam. Pasal dah pak. Mas tu baik mani. Mani pun niat gitulah gagal-gagal dia. Nawai tu saya membaga ambil. Ambil timba gitu lagu. Dia dah. Ah, dia mau ajar lagu tu niat mani wani wajib. No ya tak reti, tak reti no ya. Paya bini, ya bini kan dia jatuh. Ya reti dah, tak ada reti dah. Besu dah, tak ada suruh libat. Besu buh tak ada buh as-salatu khairu, tak ada buh mana tak tahu. As-salatu khairu minan nar. Be banyak. Pas tak tahu tanggungjawab. Tapi Imam Ghazali kata, orang jatuh dia nak bini kena tahu lima perkara. Lima perkara. Kerana ini amanah. Satu dia kena pada apa? Makan minum bini. Makan minum bini, isteri apa ni, anak-anak. Wajib atas kepala tok laki. Tok laki kena bertanggungjawab. Makan minum bini. Ni dah berat, tak ada sepak bini. Lah, wajib atas kepala mau. Ha. Icah tak ada. Lah, tak apa bini. Bagai putih habis. Lah. Dia menyupah ke bini. Homong. Ha, dia tak tahu. Ya, buku tak putih tak tahu ni. Buku ni mo dia pakai menapa ada jet spring bini. Ha, tengok. Hatu Imam Ghazali kata. Makan minum bini. Wajib tu lelaki. Yang kedua, apa nama? Yang kedua. Yang kedua, alat-alat kegunaan dalam rumah. Wajib tu lelaki juga. Apa tu? Ubat gigi, beruk gigi, cempu, sabun mandi. Hatu nak ya. Dua. Ha, ya. Yang ketiga apa nama? Hubak. Hubak kena ada dalam rumah. Wajib satu lelaki kena ada. Farah kau apa nama? Dua tiga jenis. Kena taruh dalam tu hubak tu. Air garam debu ke dua tiga jabit. Wajib satu lelaki. Ha, dah ya. Kena tahu tu. Ni tak tahu kata tak tahu tu lelaki tu wajib gapo kena jaga. Simbol habis. Dia kata nanok tu wajib dah bini. Bini tak nanak dia tapak tahu lah bekok copok di waktu ini mengadu ke ini dek kak dah ini tiap sebeh bini buat itu laki tak erti jahil hati lah ya
Bini duk nyayu, duk nyayu, duk nanuk basuh baju, gosok baju. Atas anak sekolah semua tu hotel laki belakang. Ah, ni amanah. Hotel laki belakang. Sebab tu kalau bini tak tolong katik hotel laki setengah-setengah pakai gila hotel laki. Apa jamin itu? Kalau bini tak tolong. Ya asah bini duk saja ya bini. Tu amo baca gerai asah ni. Bini duduk di rumah, nanti layak tu lelaki ya. Nanti mani, sisi rambut, bedak-bedak, pakai seksi-seksi. Tu ya bini. Lepas tu kak, jangan. Kikik kuku, jomik, bedak, titik-titik, dua yang nak gilip mata nak duduk. Sepengah kamar. Ha, tu bini aku tu ya. Buat tu lelaki klik ya tu, petanggol lah, dua yang klik dah. Ambil bisa mata pergi tangan dia lelaki sebelah. Nyo naik dah. Duh, tak dengar dua emu. Lepas tu nak angkat gapa emu eh. Nak air panah ke air sejuk. Ha tu bini tu, kerja bini tu. Tu kerja bini. Kecek dengan lembut, dengan tu lelaki. Jangan buat masa muka, dosa. Ada. Nanuk dah. Nyayuk dah. Semua tu lelaki laku tu. Mahai anak tu lelaki, mandi anak tu lelaki. Menanuk butuk lelaki, menyayuk butuk lelaki. Motong butuk lelaki. Mampuh datuk lelaki. Hening nak ayah ucau. Kan nak kira sungguh. Kan nak bahagi sungguh kerja eh. Padak ha bini. Tapi bini saat itu dia tolong tu laki semua tu. Berapa kali tu laki tolong? Berapa kali isteri tolong si suami dia? Banyak. Cuci kain. Masuk makan ni. Masuk makan ni berapa kali masuk makan sini? Dengan nasi. Nah, dengan sayur. Dengan gula. Dengan goreng tu goreng ni lagi. Dengan ulai, dengan budu, dengan sambal. Allahu Akbar. Bini belakang saya dah. Cuci kain pulak, kain anak, kain tu lelaki, kain dia sendiri. Sudah cuci dah disidar pulak, dijemur pulak. Tu. Main anak lagi. Tu. Kau tu lelaki belakang. Sebab tu bini dia jaga semua dalam rumah ni. Pala besar nanti tu. Ni nak ayak. Pala besar. Tu ada yang mahu hijau hari-hari tu nak ayak. Nak ayak kita harus tarik tina eh. Ada hijau tu. Ada basuh kain tu. Ada basuh lakuk ingat dalam sing semua tu. Dok palo, palo, palo bagi dia. Palo, palo. Kena tahu palo. Itu nak ayak. Haa, kena tolong untuk lelaki tu. Tapi tu lelaki sedap lajak. Hingga tak ada wakak po. We bining lelaki. Maka negeri ni ku serah kena lah eh bining tu. Bining merata. Bining merata. Hani nak ayak tak aman rusak sekali. Rusak. Sebab tu Nabi tawak abai-abai dengan amanah jadi amanah kepada Allah. Nabi tak buat main-main dengan amanah. Nabi kita sungguh. Sungguh dengan amanah. Nak menyampaikan ni 23 tahun. Tak boleh duduk Mekah dah 13 tahun dah kena hijrah. Hijrah hidup di Madinah pula. Hijrah amanah pula sana. Sehingga tahu ke tak di Madinah. 8 tahun. Nabi duduk 10 tahun. Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Tapi 8 tahun duduk di Madinah tahu tak? 83 kali perang. 83 kali peperangi Rasulullah. Kerana seteru-seteru Rasulullah serai mari di Madinah. Hani nak ayat orang tak puas hati dengan Nabi kita, dia serai mari duduk di Madinah pula. Serai mari. Abu Jahal belum dia mampu, dia serai mari. Lepas Abu Jahal mari pula, semua dari catatan sejarah semua tu, kecil besar, 83 kali berperang. Ni masuk Madinah 10 tahun. 8 tahun awal, mayat. Lepas 8 tahun dah, Nabi tahun yang kelapai, pergi buka Mekah, barulah habis terus, tak ada dah. Orang masuk Islam bila. Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu turunnya iza ja'a, untuk nak menotiskan bahawasanya, tak lama lagi akan buka Mekah. Maka tahun yang kelapai Nabi kita buka Mekah baru habis, tak ada sore pun. Tak ada sore jadi kafir, masuk Islam ability. Hatu tahun kelapai buka Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Hani ibu-ibu nak ayat amanah besar sekali. Sebab tu hari ni kena faham. Maka nak faham amanah ni, dia kena melalui kursus-kursus. Siapa dia nak kursus? Tok Ime, tok guru, orang pandai-pandai. Kena kursuskan ahli-ahli kampung baru tahu. Sekadar kita kursus nak bini hak majlis royak tak ada. Hak majlis tok kursus di majlis tu.
Hak majlis dia kerusi majlis tu sebenarnya ambil syadah kerusi wahbi ni tak ada. Kena lebih pada tu lagi. Kena susung lagi. Kena rapi lagi. Barulah kita faham. Bahagia apa panggil wanita. Orang tino nak lelaki kena kerusi juga. Kena lebih pada tu lagi ya sebenarnya. Kita kena kerusi lebih lagi. Siapa dia yang tanggungjawab? Orang panggil pemimpin kena tanggungjawab. Pemimpin tanggungjawab. Pemimpin agama kena tanggungjawab. Kena wipeh, hak jatuh nak bini, mu nak jatuh bini. Mu kena reti berapa perkara dalam rumah tangga. Hak tina mu nak berlaki, mu kena reti berapa perkara dalam rumah tangga. Apa kewajiban mu banyak? Cuma tu setengah-setengah ulama dia bila kesilapan isteri, dosa besar isteri 10 perkara. 10 perkara ulama bila. Orang tina salah. Orang tina berdosa, orang tina berdokok, orang tina apa ni berdosa dirakuk pada si suami, 10 perkara sangat baik. Pas benda ni orang tina tak tahu. Ha. Hak jatuh pula si suami, 15 perkara si suami kena tahu, dirakuk kepada si isteri. Kesilapan suami melakukan amanah kepada isteri. 15 perkara dosa suami, kita tak tahu. Hani patut kena. Patut kita kena. Wirti benda ni. Kena kerusuh benda ni kepada muda-mudi kita di hari ni. Generasi-generasi yang baru ni. Anak berumah tangga ni. Baru tak jadi masalah. Hari ni tak tahu. Hak tina pula. Pihak puan pula tak tahu. Garis dia setara mana. Batas dia tak tahu. Hak jatuh pun dimakian juga. Pihak lelaki tak tahu. Garis dia setara mana. Basah batas serius setakat mana tak tahu. Hak dia, dia kata hak bini. Hak bini dia kata hak dia pakai lejeng. Sinilah apa ni timbul kecil, apa ni celaru di dalam rumah tangga. Bila celaru dalam rumah tangga, menimbulkan fitnah macam-macam bocik-bocik. Timbul fitnah macam-macam. Sebab tu hari ni kalau kita nilai, kalau kita nilai secara rasmi nak ayat kata, oh banyak sekali hari ni. Orang nikah mudah hari ni, tapi cerai pun mudah. Cerai mudah. Banyaklah hari ni nak ayat tu. Satu kaum wanita ni perik dengan orang jatuh. Banyak. Orang tina hak kena cerai dah. Orang tanya nak berlaki dia, tak sidah. Pada sekat ni dah, baburi tak sidah. Agak ni nampak mudah lagi, tak sidah berlaki ke. Apa muda lagi tak sungguh si lelaki. Oh kalau tu tua dah nak sabar. Tak si dah baboi, tak si dah. Agena kau tak si tanya-tanya tak kena pergi. Agena pergi. Kalau baboi dulu kita sepa gundi dah. Sepa kita gantung di kai muai. Ha tu. Allah dulu kat baboi ha. Salah itu sikit ya. Suhat tak nak sekolah je pain sutih. Ha, hari tu kita gerak dia pukul 10 tak bangun lagi kita gerak. Oh, gerak pun ada pedal pergi gerak saja dak. Dia tak gerak tak bisa gerak dia. Pukul 12 ni kita gerak je tidur kat nak subuh dah. Pas tak ada kerja dak kita belaka anak berita. Pada hari tu gerak. Gerak tu dia takut berok orang kehiyan. Maka kenapa kalau kita bergerak dia? Dia tidur sedap-sedap. Ha, tengok. Lepas tu, kalau jet sama jet dan kecil apa? Jadi perik orang tino ni lah. Kena buat huduh di tu lelaki. Siapa perik setengah. Siapa setengah kena perik-perik. Tak si. Ada setengah tu lagi mana? Baba weh, kalau cerah, kalau dia cerah kita babot dengan apa ni? Apa nak ajak babot ni? Nak makan kambing. Ada juga nazar nak makan kambing. Teruk terlajuk. Ha ni, nak cerah tak boleh. Cerah duduk tanggung demo. Tapi duduk dalam air mata, air hidung, air hidung. Ni nak ajak kata banyak sekali kejahilan kita hari ni. Ha ni nak ajak dah. Sebab tu hari ni amanah yang diamanah oleh Ta'ala ni, banyak sekali kita tak tahu. Tak pandai kita nak laksana. Tak pandai kita tak tahu. Benda ni hak siapa dia, benda tak tahu. Lepas tu kukit tak tahu. Kita duduk dalam rumah tangga tak tahu. Ha, bila tak tahu itulah, apa ni, bawa fitnah timur dalam rumah tangga, maka situ tak akan jadi mawaddatan warahmah. Tak berkasih-kasih sayang. Sedangkan Tuhan kata, dah. Tuhan kata, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah.
Hak nikah tu Tuhan kata aku jadi di antara kamu yang kahwin dua orang tu tu. Mawaddata wa rahmah. Berkasih-kasih saya. Dah mun nikah dah jangan duk balah lah. Mun duk molek kasih saya ni dok duk menapa. Menapa siku gapo dega we. Mula-mula ya. Mula nikah tu tak apalah, mun kau baru. Malulah benda baru. Nah, kalau mari mari baru, kalau lembek lembek baru, kalau kati kati lambu baru, kalau mutu mutu baru. Boh, boleh anak dua tegak we melajek dahlah. Salah sikit pun jerekah. Bini terkejut sebab ketuk bini. Ah, nyo jerekah tu aku sorok dah. Allah salah terlupa bersama tak nyo jek lagi tu. Reboh bini tak berdi pecah berdi tak mak tak mata begitu. Ah, cuba tengok. Mari dah lah. Dulu tak apa. Mula-mula kan tak habis lagi I love you. Mula-mula tak apa lah. I love you. I love you. My darling. My darling. Orang kena kena boleh nikah tu berapa kali mitah. Ah, tu nak ayat tu berapa kali mitah. Nak sungguh. Nak sungguh. Bini goreng telur hangi pun tak apa. Lelaki tersedak baik ni. Baik hari-hari ni pasal bang ni. Yang ada lelaki mula-mula. Kasih lah. Tak kira. Ah, tengok ayat tu. Bini boh lada pedah ke tak apa, beberi beberi. Bunyi hinu sosa, sosa, sosa. No ya, tak apa belaka bini buat apa nama bu. Oh, tidur malam tak ada apa. Bo anak tiga anak empat la ilaha illallah. Bini boh tak cara dah tunggu. Hmm, panah yak bika dah belaka. Tak ada kata nak gonyoh ngan pucuk glengeng katike. Tu. Lebih-lebih lagi hang jebak hang tua. Allah patut laki tu. Ah patut no ayat. Hmm. Tanya mek mun tak ani tak dida. Allah kenapa budak kokok rupuk kan ani dida. Ah tengok. Ya mari belakalah. Ya habis dah. Tidak. Kalau mi kalau kain kita beli habis sogo, habis sogo dah. Ah dah habis sogo tu nak cari dah tu. Atu no ayat kata hidup pai kita. Pucuk apa nama ni? Pucuk kehilangan amanah yang diamanah kepada Allah. Kita tak reti, tak tahu amanah. Tak tahu kita besar, tanggung mana, tanggung mana, tanggungjawab tanggung mana. Sebab tu kita utama. Dalil mana dalil? Dalil tu mana? Kita tengok. Dalil anak kita. Kadang-kadang kita tengok anak kita ni dia. Tak pergi sekolah tadika, tak apa. Weh tak segi weh. Belah lah segi pada. Hmm, main rumah lah. Tapi kalau kolos ye, tak boleh. Tak boleh kalau siya, nyok kodeh, nyok piyak. Tarika tak apa. Mana ya? Kita tak kerti dah, kita tak kerti dah situ lah. Sedekat ulama kata dah. Nah, kewajipan si suami kena ajar bini dengan anak. Ajar apa? Ajar ilmu agama. Dahkah kita buat kita tarika? Tak kena ajar dah kita. Guru tarika ada dah, tapi dah juga. Kita buat belakang juga tarika pun, tak ada gitu juga. Tak sungguh mana juga. Bukan nak kita tarikah lah lima kau ya. Mek nanti lima kau dia tarikah je ni. Lagi kalau siap lah. 30. 20 tak sedih habak. Nak 30, nak 30. Tarikah lima kau. Hani kita tengok. Anak kiri dah kita. Apa? Hani ngayak ayah-ayah hari ni. Ini kefasyalan kita. Ini tak jaya kita dah hari ni di antara ni. Apa ni tak tunai amanah sebetul-betulnya jadi amanah kepada Allah. Banyak banyak nak kira banyak banyak banyak. Ha banyak 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 banyak. Hani no ayat ibu mi. Sebab tu Tuhan dok cerita di dalam Quran ni banyak. Ayat-ayat tentang amanah ni banyak sekali. Nabi pun dok cerita. Nabi pun dok cerita dalam hadis dia macam-macam hadis. Macam-macam hadis riwayat banyak. Di antara ayat Al-Quran Tuhan dok cerita surah An-Nisa. Tuhan kata inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'imma ya'izukum bih inna allaha kana sami'an basira. Ni Tuhan kata tetap amanah. Tuhan suruh kita ni tunaikan amanah tu'addu. Tuhan kata an tu'addul amanati ila ahliha. Tuhan suruh kita ditunaikan amanah kepada tuan dia, kepada ahli dia. Kalau hasaku bawa dengan isteri, mu kena tunaikan amanah mu terhadap isteri kamu dan anak-anak kamu. Gapo amanah tu? Besok Tuhan suruh mu ajar bini mu.
Mau kena ajar lah. Oh, takkan lah. Babawi nak ajar. Eh, musuh bini mau pergi ngaji. Dan mau tak pandang ajar suruh bini mau pergi ngaji. Mana waktu itu guru duduk ngajar masjid mana? Balasok mana? Tidak juga. Tak lah kodakot. Kan dengar ayat atas hari ni. Jadi, duk. Pada waktu apa tu? Nanti kiu mati. Nanti kiu mati. Lagi ngaji kami? Tak ada. Ada waktu apa? Tak ada waktu apa. Ada apa tu? Ada apa apa? Ha tu bagi kiwa ni. Dia nanti malikil mau mari. Dia cakap. Tak serami. Sakak. Puting setambung dah. Apa kali nak? Dia beli bakar sekali. Dah wakak sekali. Lah. Ngaji dah. Terlaki, terlaki pun dah. Bining sama telah dah. Ada kemah nguk di bidang waktu. Ha. Oi banyak, banyak, banyak. Banyak kita kena patenah, patenah hari ni. Kita kena patenah. Kena proseskan hari ni banyak sekali. Ini di segi amanah. Amanah dibayar kali ini. Sebab tu Nabi kita, noyak tu, buku amanah. Bimeh dia takut dia salah dengan Allah Ta'ala. Tuhan marah. Bila tak sampai amanah kepada umat ni marah, marah. Sebab tu Nabi kita, sifat Rasulullah, ni apa nama? Sidik amanah tabligh fatonah. Tidak. Ha, dia tak menyusup Nabi kita. Nabi kita menyampai, dia tak susup Nabi kita. Sebab tu noyak tu Nabi kita. Ha, Nabi kita benar. Nabi kita beramanah. Nabi kita tabligh menyampai. Nabi kita ni sidik fatonah. Tu Nabi kita sifat dia. Sidik amanah tabligh tak kena ya. Karena Allah Taala amanah dia ni. Tapi tu Nabi royak. Sehingga Nabi kata Tuhan tak sumi royak kita. Ya tak royak. Tuhan tahu royak kita. Nabi tu tak royak. Satu kali Nabi kita duduk menangis di dalam masjid Madinah. Nabi kita duduk nunduk, titik air mata, tak, duduk menangis. Sobat mari cuik, ya Rasulullah. Siapa kau menyakitimu, ya Rasulullah? Akulah penebuhmu, ya Rasulullah. Beroyak aku, ya siapa dia? Siapa dia khinakmu? Siapa dia menyakitimu, ya Rasulullah? Beroyak aku penebuhmu, ya Rasulullah. Nabi kata, dok, tak ada siapa dia. Hatu muda teriak, apa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa mau teriak, apa ya Rasulullah pun menangis, apa? Nabi beroyak. Nabi kata, lau ta'lamu nama a'lamu laduhiktum qalilaw walabakaitum kathira. Tu Nabi kata bersobat. Lau ta'lamu nama a'lamu. Kalau mu tahu yang mana Allah Ta'ala wui tahu ke aku. Jadi kalau mu tahu, aku tahu. Laduhiktum qalilaw walabakaitum kathira. Nasjaya hari-hari mu suka sikit je. Nasjaya mu menangis sepanjang hari. Tapi tak ada Allah mu tak tahu, aku tahu. Tuhan wui tahu ke aku, tak sebi siapa kemeng. Habis tu aku tak royak kemeng. Kalau mu tahu, aku tahu. Mu duduk hari-hari mu teriak lah banyak. Mu suka sikit je. Bimanya Nabi royak. Hari ni ada Nabi kita jaga amanah semua. Jaga amanah semua. Ha, sebab tu di hari ni, pakcik-makcik, no, ya, tak ada dah kita. Kita hidup hari-hari ni padai cukup lah. Lebih-lebih lagi, kena berdapin diri kita dengan Allah Ta'ala. Tengok musibah yang landa kita. Musibah yang melanda kita di hari ni, tengok tak apa-apa. Berapa puluh tahun tak pernah berlaku, orang tua kata ni. Di rumah hamba, orang tua kata ni, 25 tahun dah aku ni. Tak pernah ada lagi banjir macam tahun. Tahun dulu sekali panggil boh banjir, tak banjir air merah tu. Panggil boh air merah tu besar dulu. Tu lah paning baru berlaku pula. Tu nak royak kata, ini tanda-tanda Allah Ta'ala notice kepada kita. Allah Ta'ala bui tanbihut, bui kesedaran kepada kita. Suruh kita ni kejapkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok orang kita sendiri bila kena bala, kena kapok. Duduk semacam orang gila dah. Orang kita tak sedar diri. Bila air mari tepik, wii, kecil kali pun. Supaya tak sedar diri dah. Tengok orang kita terlupa. Ni belum kiamat lagi, no, ya. Belum kiamat lagi, no, ya. Orang kita jauh dengan Allah Ta'ala. Nabi royak dah ke dalam hadis dia. Siapa dia bermasalah, sujudlah dua rakaat. Sujud dua rakaat. Jangan duduk tepik kosir melau tau sih jangan.
tu Nabi besar. Suruh semaya hajat dua rakaat, minta Tuhan dulu kita. Minta Tuhan dulu, ya Allah Tuhan aku. Macam mana air naik ni, ya Allah. Jagalah aku dan keluarga aku, ya Allah. Rumah aku ni, ya Allah. Kereta aku ni, ya Allah. Kita kena minta dulu. Sebab tu hari ni kita kurang benar. Kita kurang benar semaya hajat. Orang dulu dia semaya seumur. Setahun dua tiga kali orang jamin dulu. Dia buat perhimpunan di masjid dia semaya hajat. Ambo ingat lagi dulu-dulu. Waktu malam dia buat di pasir pekong. Kuk jalan-jalan. Hamba hiblih penyakit-penyakit jamin dulu. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalal. Ambil pasir pekong. Kuk soy-soy mana hamba lah. Jamin dulu. Takut penyakit. Menyakit merabak dulu. Penyakit merebok yang dulu noya termakit macam-macam. Dulu noya tak ada ketua dulu. Hamba hatu setan dah kapuk. Baca ayat Quran di pasir tu hambu, hambu, hambu malas. Berayu, 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 berayu. Haa tu, noya tu. Baca ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Baca ayat kursi kepada abang. Ya ambil dulu. Tu keselamatan. Kita lah ni tak ada. Kita lah ni tak ada. Pemimpin tak ada noya. Tak ada kata, eh kita... Satu tabung kita ni kita semaya hajat sekali weh. Pakat tubik belakang. Nainam hok botol ko, nainam hok tu ime ko. Tak ada kira lah. Hok tu nebek, hok tu kemene ko, biar ko. Panggil kita pakat semaya hajat jama'i. Demo wak botol, demo botol. Semua tiga wilayah ni pakat semaya hajat belakang. Ada tu Allah Ta'ala nak terima doa siapa dia. Seramah-ramah tu. Minta tolak balok, minta rahmat mari. Hani nak yak. Hani nak yak tu. Sebab tu cek dah tu, dah bala mari tu cek dah tu. Dosa-dosa banyak yang hamba Allah Ta'ala laku. Dosa kita ni banyak. Yang mana kita buat dosa, tak sedar kata kita buat dosa. Bukan kita hidup dalam dosa. Dosa jadi tamanda bagi kita. Dosa jadi prapeni kita. Dosa jadi apa? Jadi labuk bagi kita dosa. Tak ada masa takut dosa. Kalau yang mati pun tak takut mati. Dosa tak apa, kita tobat. Haa, tengok. Ni nak panggil pucuk. Ni kita tak jumpa dengan besar lagi kita. Ni sekadar ni. Tengok dia jumpa macam mana dah. Kau mati dah, maring-maring ke maring. Ni pun orang lebih dah mati. Gepo bombing di Jepun. Hatu nak ayat kata tu. Kita tu sedap lagi ni. Dia makan nasi nambah lagi kita ni. Haa, dia makan ngawah petah, cicah budu lagi. Ini kita sedap-sedap ingat molek. Hani, ni tentera Allah Ta'ala. Bila Tuhan hantar mari tak kira. Dulu itu tsunami dah. Dah tsunami, tsunami kau baru ni. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu mati saja. Seluruh tsunami nak ayat tu. Hani kesedaran Tuhan nak kita pakat sedap. Pakat ledor belakang. Kita kena kembali ke pangkal jalan. Kita kena klik kepada asal. Kita kena klik kepada kebajikan. Kita kena klik kepada amal-amal soleh. Kita rapatlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, sudah. Hadin ibu-ibu, ayah-ayah, hamba rasa malam ni cukuplah bagi amonyo. Tetap amanah yang Allah Taala amanah kita kena ingat molek. Kau ibu berbaik, kau bapak berbaik. Kita nak cari natu ke tengok molek, we kena dengan Islam. Nah, kita nak cari natu di makia juga. Cari tengoklah apa panggil amanah. Anak kita, anak tino kita ni kita nak cari jodoh ke dia ni. Supaya kita nak serah amanah kita ke orang. Supaya kita ada duit 200 ribu. Nak pergi letak mah biar jadi selamat sekali. Kalau tak selamat habis duit kita 200 ribu. Tidak kata dia, tidak kata cukup bintik kita. Ha, sebab tu nak yata anak tino kita ni ibarat kata amanah yang kita nak kiring kepada orang. Kalau lah tu lelaki tak boleh kita pergi letak anak kita. Maka punah habis anak kita. Jahni habis anak kita. Bunuh kena habis licik. Dia tahu anak dia dulu warok lah. Nak tengok tak boleh. Katuk muka. Pakai nikah. Warok. Bawa kita pergi nikah dengan jatah tak comel. Pakai seluar jing ketak. Temu dia hajai tak kenal kata anak dia tu. La ilaha illallah. Pakai seluar ketak dah. Dulu katuk mata nak tengok tak boleh. Ha. Dan kita kirim kepada tuan amanah. Tu tak amanah. Bunuh habis. Hani nak ayat dah. Kita nak cari jodoh anak tina kita. Tengok dulu kita nak kirim siapa dia. Hak jatuh tu cak ke apa? Cak boyo ke? Cak mata kai. Haa, tu nak ayat. Hani nak ayat ni.
Sebab tu semua tu sebagai amanah yang kita kena jaga. Baru kita tak kecewa dalam hidup kita. Baru kita tak risau, tak gaduh dalam kehidupan anak cucu kita. Ha ni ayat. Sebab tu kita hari ni kena jaga molek lebih biar retina. Kau ibu nak ayat kata. Karena semua yang berlaku dalam rumah tangga tu, retina lah apa panggil menanggung nasib. Retina tanggung nasib je. Orang jatuh dia cerai je berat ni lah. Dia cabut diri dia berat. Anak dua orang ni tina belakang. Dia kata kena, bujai anak dua. Oh, dia bunyi lagu tu menatai mana nak lagi. Dia kata jangan. Anak apa? Anak empat. Kurang sikit kan. Ngemik dia nak anak, tapi anak aku tak sih. Allah, belisa time empat. Pergi nak lagi dia begitu. Orang jatuh dia cabut diri, dia tak tengok lah bini dia. Dia tahu cerah je. Susah payah bini lah kena belok. Belok anak dua beradik, empat beradik. Siapa masuk mahawit syalat. Siapa ngaji semua. Siapa mok tak berlaki dia belok anak. Dia lelaki tak nak klik-klik. Tak ada helah Allah seribu buk pun dah. Tanya khabar pun dah. Ada orang jatuh. Sebab tu orang tina bila berlaku gapa lah rumah tangga. Dia sebagai makan air mata. Dia tepat menerima nasib. Tak ada lah nasib kita. Ha tu. Sebab tu kena pilih molek, kena pilih molek, ibu-ibu, jangan semata-mata kita nak uri anak kita, tengok katik. Orang kita nak uri anak kita nak kiri ni, orang beramanah ke tak? Orang beramanah ke tak? Dia nak jaga boleh ke tak? Kalau tak boleh jaga tak salah, kena bunuh habis anak kita. Hani ingat molek, ingat molek. Nah, kalau baju lelau tak apa, tak tahu kalau seluk tu jejak beli lain pula. Ni orang ni, orang. Itulah ibu-ibu pada malam ni, sama-sama kita sedar dalam kehidupan kita nak menuju ke alam akhirat. Sama-sama kita sedar kehidupan kita nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jumpa dengan Tuhan, kita nak menuju ke alam akhirat, biar diri kita ni secomel-comel insan. Secomel-comel manusia, secomel-comel hamba Allah taala hidup di permukaan bumi. Banyaklah kita munajat dengan Allah taala memohon ampun dan maaf kesilapan kita. Banyaklah kita beribadat amal-amal soleh. Dua perkara ya, kuatkan amal soleh, banyakkan bertobat dengan Allah Taala. Masukkan pahala wa tubik dosa banyak. Itulah tanda dua amalan utama dalam hidup kita. Inilah ibu-ibu ayah-ayah semua pada malam ni. Apa rasa setakat ni dah? Yang apa boleh kecek pada ni tetap amanah. Penting sekali amanah. Penting sekali amanah kita. Nah, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu di antara dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelapeh. Tu ada cerita tentang amanah. Banyak ayat-ayat yang cerita tentang kepenting ni. Kebesaran tentang amanah. So kita cakno sangat-sangat amanah. Ingat molek. Kewajipan yang kita kena tanggung di akhirat esok. Di dunia ni kita kena laksana dah. Di akhirat esok tu akan tanya satu persatu. Ingat molek. Di sebab kita tu hari amanah. Mana ni tanggi-tanggi? Tuhan wi amanah tangi. Kita gunung gapo tangi? Tuhan wi otok. Gunung gapo otok? Ingat Tuhan tanya akhirat esok. Ini amanah harta. Tuhan wi pria. Tak ada kena bayar sekoh buk. Tak ada kena asuran dak. Ya wi mata, ya wi hidung, ya wi mulut. Ya wi tangi, ya wi kaki, ya wi perut, ya wi hidung. Semua tu nak ada amanah harta. Jaga baik dia nak tanya akhirat esok. Satu demi satu. Jawablah dia dapat Allah Taala lagi tu. Di mahkamah Rabbul Jalil. Itulah ibu-ibu kita pun takut kepada azab Allah Ta'ala lagi ke datang. Tu Tuhan ada jadah siap dah. Kalau siapa dia deraka, siapa dia tak tunai amanah yang aku amanahkan, jumpalah dengan balasan Allah Ta'ala. Tu mengikut yang orang tak tunai amanah, maka balasan pun mengikut keadaan yang orang tu laksana hidup di dunia dulu. Maka di akhir ini apa banyak-banyak terima kasih sekali.